Sesuai peraturan Wali Kota Semarang nomor 28 tahun 2020 mengenai pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat soko rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Semarang, PKM wis melaku separuh soko 28 dino sing ditetepno. Wali Kota Semarang Hendra Prihadi jelasno, jumlah penderita COVID-19 tau ono ning titik paling dhuwur tanggal 24 April, karo jumlah 148 penderita. Jumlah penderita COVID-19 ning Kota Semarang medun kawit diberlakukno ning PKM. Kecatat nganti dino kaping 16 diberlakukno ning PKM, jumlah penderita COVID-19 ning Kota Semarang medun dadi 28 wong. Angka iku luwih saka separo jumlah penderita sing ono sadurunge diberlakukno PKM. Ning sisi liyane, angka kesembuhan pasien COVID-19 ning Kota Semarang uga terus munggah nganti nyapai 188 wong nganti 12 Mei. Sawetara data ODP lan PDP ning Kota Semarang, walaupun isih bergerak fluktuatif, nanging tren sing ditunjukno uga cenderung medun. Dadi 440 ODP lan 246 PDP nganti 12 Mei. Pembatasan kegiatan masyarakat. Kumpul-kumpul dibatasi, pasar nganggo masker. Mangan yang warung, saya bikin kalau jam 8 malam kedua. Nah, ini angkanya semakin membaik, meskipun masih cukup besar. 26 April, penderita COVID-19 di Kota Semarang ada 142 orang. Pagi dari ini, saya dilaporin Pak Hakam Kepala Dinas Kesehatan, tinggal 68 orang. Jadi, sudah turun. Ajeng yang sembuh, dari 26 April dari sekitar 90-an pintar menurut saat itu tadi pagi sudah mencapai 182 orang, jadi sudah naik. Yang meninggal tanggal 26 April sampai sekarang sama 30 orang, jadi flat, artinya tidak ada penambahan orang yang meninggal. Tapi ODP, OTG, PDP ini pun masih ketemu. Nek PDP, saat ini kok standarnya di rumah sakit. Asal ono wong demam, sesak, ke rumah sakit, PDP. Tapi belum pasti dia COVID. Meski grafik penderita COVID-19 di Kota Semarang nunjukno penurunan, Wali Kota Semarang sing akrab disopo Hendi iku nekeno, masyarakat isih kudu tertib naati ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat. Heri Riana, Simpang 5 TV.